salam sukses sahabat IR bagi sahabat yang berada di Maluku, Maluku Utara dan Papua yang bayunya tidak masuk dalam kuota nasional atau kuota reguler. Ada cara untuk mengembalikannya. Kita buka bayu, akan paket kuota dan klik logo bayu untuk lodging. Nah, sahabat di sini di nomor yang ini kita klik ke plan, beli data, dan untuk wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua itu kuota regulernya yang sangat mahal. 20 giga bisa 150.000. Paket 2 Mbps-nya juga tidak ada. Nah, caranya kartu SIM di router modem maupun di HP dicabut atau di-off-kan selama sampai 7 hari atau lebih dari 5 hari. Kemudian kita akan cek lagi untuk lodging. Sebelum kartu SIM-nya dimasukkan ke router modem, kita lodging dengan menggunakan email dan password untuk kita cek dan bisa membeli kuota. Salah satu contoh, kita lodging di salah satu nomor bayu yang sudah di-off-kan selama 1 minggu. Oke, ini posisi berada di Indonesia Timur. Oke sahabat, kita lihat ini baru membeli paket beberapa saat yang lalu. Ya sahabat, di sini menu reguler nasionalnya ada semua 2 Mbps, bahkan di paket semaunya yang kita pilih ini juga ada. Sementara digunakan di sini juga dan war. Oke, itu tips bagaimana mengembalikan paket kuota reguler nasional dari paket bayu, khususnya sahabat yang berada di Maluku, Maluku Utara dan Papua yang kuota regulernya sangat mahal. Jadi bisa satu trik tipsnya, satu router atau satu handphone gunakan 2 SIM, satu SIM digunakan, satu SIM-nya off ketika mengisi untuk paket berikutnya menggunakan SIM yang sementara off. Setelah diisi baru dimasukkan kembali untuk digunakan. Dimasukkan ke device, handphone ataupun modem dan router, maka sudah terdeteksi sinyal lokasi area dan bisa kembali ke kuota yang sangat mahal. Oke, itulah informasi untuk sahabat semua khususnya yang ada di Maluku, Maluku Utara dan juga Papua yang kuota bayunya mahal yang bisa dikembalikan untuk kuota reguler nasional ini. Sukses untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.